Allahu 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 Allahu. Sebetulnya hadirin sekalian, bila timbul isu tulisan Jawi, bila timbul isu Dr. Zakir Naik, kita tidak melihat pada skop itu saja, tapi kita melihat pada kerangka yang lebih luas, di mana jati diri kita orang Islam. Apa makna merdeka? Merdeka makna kita berhak untuk mencaturkan negara kita ikut acuan DNA jati diri kita sendiri. Kalaulah orang India bangga dengan Indianya, hatta kita pergi ke India, kita kena follow orang India, tulisan India, budaya India. Kenapa? Ini jati diri kemerdekaan orang India. Kita pergi ke negara China, kita kena follow semua daripada China. Sebab apa? Ini dah kemerdekaan jati diri mereka. Tiba-tiba dalam tulisan Jawi, Masya Allah, bukan banyak 6 muka surat aja, tapi ditekan, mengalah 3 muka surat. Ditekan. Tak apalah, tak wajib, sunat muakkad aja. Selektif subjek. Ditekan. Akhir sekali apa dia? Tak apalah, serah pada PIBG. Nak buat, tak nak buat, sudah. Ini bukan bertolak angsur. Ini namanya beransur-ansur ditolak. Orang melihat, ya Allah, tidak ada jati dirinya. Tuan puan, kalau kita semua ramai-ramai ni berada di negara China, tiba-tiba kerajaan China kata, okey, orang Islam di negara China wajib belajar bahasa China. Tiba-tiba pandai-pandai kita post, pandai-pandai kita ni bangkang kerajaan, buat demonstrasi, lawan kerajaan, pressure kerajaan. Agak-agak panjang ke usia kita masa tu? Boleh hidup tak kita pada masa tu? Puas kita buat demonstrasi pagi, tengah hari ditangkap dan dibunuh. Nak beritahu betapa kentalnya jati diri negara lain. Tapi kita mengalah sampai tahap tu. Ini kemerdekaan namanya. Dr. Zakir Naik, kecoh satu Malaysia. Berdebat. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro pun tak faham, yang kontra pun tak faham. Kalau ditanya kepada ustaz, ustaz, sebenarnya apa sebenarnya kesalahan Dr. Zakir Naik ni sehingga kecoh satu Malaysia? Apa dosa Dr. Zakir Naik sehingga kecoh satu Malaysia? Ustaz kata, kesalahan Dr. Zakir Naik telah pun disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di mana ustaz? Surah Al-Buruj. Ayat berapa ustaz? Ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu membenci orang Islam, marah kepada orang Islam, nak sabotaj orang Islam, nak bully orang Islam, nak bunuh orang Islam, kecuali orang Islam itu melakukan kesalahan. Kalau nak dikatakan itu kesalahan, sama telah itu bukan kesalahan. Kecuali orang Islam itu melakukan dosa, kalau nak dikatakan dosa, sama telah itu bukan dosa. Apa kesalahannya? Ayyuminu billahil azizil hamid. Bahawasanya mereka itu mengisytiharkan diri untuk beriman kepada Allah yang bersifat al-azizil hamid. Mereka istiqamah, mereka nak bina jati diri sebagai mukmin yang betul-betul bertauhidkan kepada Allah. Liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Untuk menzahirkan kehebatan agama Islam biarpun dibenci oleh orang-orang kafir. Apa tugasan Dr. Zakir Naik? Nyatakan Islam itu benar, Yahudi, Kristian itu salah. Apa kerja Dr. Zakir Naik? Nyatakan Islam itu benar, Hindu itu salah. Tiba-tiba itulah yang sangat dibenci oleh fanatik Kristian, fanatik Hindu di Malaysia. Akhir sekali mereka mencipta tekanan demi tekanan. Sepatutnya orang Islam semua
semua mesti berada di belakang Dr. Zakir Naik mempertahankan ulama yang mempertahankan Islam. Tapi kita sedih kadang-kadang ada di kalangan orang Islam yang menari ikut rentak musuh. Dr. Zakir Naik pecah belah. Ya betul, pecah belah. Dr. Zakir Naik mesti dia haramkan berceramah. Ya, kami akan uruskan, jangan bagi ceramah. Dr. Zakir Naik ini rasis. Ya betul, rasis. Dr. Zakir Naik ini amalkan berpercaya. Betul. Kenapa sampai ke pekat itu kita hilang jati diri kita? Hadirin sekalian, Allah Maha melihat ini. Aku beri kepada kamu nikmat kemerdekaan supaya kamu isi dengan Islam, dengan tawakal kepada Allah, dengan istiqamah, dengan mengimplementasikan hukum dan syariat Allah, dan bukannya menekan Islam cara halus. Sebab itulah, bukan kata kita saja yang melihat, musuh-musuh Islam juga sedang melihat ni. Oh, setara ni keupayaan, capability orang Islam, pemimpin Islam, pihak establishment yang ada, dan mereka sudah test market kekuatan dan kelemahannya. Sebab itulah tuan-puan, mustahak kalau kita ni betul-betul merdeka, kita mesti pastikan Islam di Malaysia, pemerintahan di Malaysia satu hari nanti sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Melayu Islam. Kenapa jadi kelam kabut hari ini? Sebab majoritinya adalah diperintah oleh orang-orang yang bukan Islam. Tuan-puan, ayuh sila kaji Quran. Allah ketika mana berbicara tentang haramnya perzinaan, hanya 5 kali je diulang ayat tentang haramnya perzinaan. Allah ketika mana bercakap tentang haramnya al-khamar, memabukkan, Allah hanya sebut 4 kali sahaja dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah ketika mana menyebut haramnya memakan makanan khinzir, babi, kerana babi ni banyak ramai segi, maka disebut sebanyak 12 kali oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah yang sama, Quran yang sama, menyenaraikan tentang haramnya orang Islam memilih pemimpin orang-orang kafir untuk menentukan masa depan orang Islam, diulang, diulang, diulang oleh Allah. Bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 12 kali, tetapi 28 kali. Bermula daripada surah Ali Imran sampai ke surah Al-Mumtahinah. Apa dia message yang Allah nak beritahu? Kalau kamu jiwa merdeka, mesti dikembalikan pemerintahan kepada orang Islam dan orang Melayu. Kenapa Ustaz kata orang Melayu? Sebab Melayu ini ialah identiti kepada Islam. Tapi yang kita sembang ni bukan untuk masalah Azhayaku, bukan untuk masalah kita yang sudah pun beberapa hari lagi nak meninggal dunia. Tapi kita berbicara ini masalah anak cucu cicit kita. Kita tak nak alpa kita, leka kita, lalai kita, bacul kita, akhir sekali kita dijajah sekali lagi oleh orang-orang kafir. Kau ada yang tak setuju dengan statement Ustaz? Hari ini boleh kata tak setuju. Tapi jangan kata tak setuju untuk 10 tahun akan datang kalau kita tak buat perubahan. Jangan sampai kepekat bila kita mati, anak cucu cicit kita lemas dalam kehidupan yang kembali kepada zaman penjajahan moden, datang ke pusara kita, angkat kaki, pijak kubur kita, ludah kubur kita, sumpah seranah kepada kita sambil berkata, kerana kamulah wahai ayah, kerana kamulah wahai ibu, tak jaga nikmat kemerdekaan yang sebenar ikut acuan agama. Ada pada apa yang pernah disebut oleh Omar Al-Khattab ketika mana Omar Al-Khattab berjaya memerdekakan Palestin daripada cengkaman orang-orang kafir. Umar Al-Khattab masuk ke Masjid Al-Aqsa, solat di sana. Umar Al-Khattab ambil bendera Islam, pacak dan membuat pidato yang sangat masyhur. Apa dia? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam
فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Kitalah satu kaum yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Dengan Islam kita mendapat kemuliaan daripada Allah dan daripada manusia. Akan tetapi jika sekiranya kita memilih lain daripada Islam, maka kita akan menghina menerima hukuman penghinaan daripada Allah Azza wa Jalla. Justru yang menentukan kita ini wa imma kekal merdeka ataupun bakal dijajah semula, yang menentukan sama ada kita ini menjadi bangsa yang mulia ataupun dihina, Islam. Kalau individu ambil Islam, keluarga ambil Islam, masyarakat ambil Islam, kerajaan dan pemerintah ambil Islam, raja ambil Islam, jawapannya kita akan merdeka selama-lamanya, kita akan mulia sama-sama selama-lamanya, dan musuh orang-orang kafir tak akan berani angkat muka untuk mempergunakan kita. Tetapi kalau kita leka, lalai, biarpun kita berbangga kita ni ramai majoriti, pada masa itu azallan Allah, kita akan menerima hukuman penghinaan daripada Allah. Hindari penyakit yang merosakkan ummah. Yushaku anta da'a alaikum kama tada'al akalatu min qis'atiha wa min qillati nahnu yawma idhi ya Rasulullah la bal antum kathirun walakin la yanzi'an walakin kathirun walakin ghutha'un ka ghutha'as sayl وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْخَوْفَ عَلَى عَدُوِّكُمْ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْمَهَابَةُ إِلَيْكُمْ وَأَصَابَكُمُ الْوَهْنُ وَمَا وَهْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَهِيَّةُ الْمَوْتِ. Sesungguhnya kamu umat Islam di akhir zaman akan menjadi hidangan kepada orang kafir, dan mereka akan makan kamu dengan lahapnya sebagaimana orang lahap lapar makan dengan lahapnya hidangan yang ada di atas meja. Sahabat bertanya, apakah kerana kita umat minoriti pada masa itu? Nabi kata tidak, bal antum kathirun, kamu majoriti, tetapi ramai dan banyaknya kamu pada masa itu karutha usail, sama seperti buih di lautan, tidak ada kualiti. Pada masa itu Allah Azza wa Jalla mencampakkan kepada hati kamu perasaan gerun kepada musuh. Selain daripada itu, Allah Azza wa Jalla mencabut daripada diri musuh rasa hebat mereka kepada kamu. Kenapa? Kerana umat Islam di akhir zaman pada masa ditimpa dengan penyakit wahan. Apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu